Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road Jor 2, ruas Kunciran Serpong. Jalan Tol Kunciran Serpong merupakan satu dari 6 ruas tol yang menjadi bagian proyek Jor 2 dengan panjang 11,19 km. Presiden Joko Widodo melakukan peresmian di gerbang tol Parigi, Tangerang Selatan, Banten. Menurut data Kementerian PUPR, pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road Jor 2 mencapai 109,57 km yang melingkar dari Bandara Soekarno-Hatta, Cinere, Cimanggis hingga Pelabuhan Tanjung Priok. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi beban tol Jor 1 yang sudah semakin padat. Banyak yang bertanya pada saya, Pak Presiden, mengapa kita perlu membangun jalan tol ini? Saya jawab, yang pertama, jalan tol ini akan mempercepat dan memperlancar konektivitas Banten ke Jakarta. Saya sering mendengar keluhan orang yang bolak-balik dari Banten, Jakarta, Jakarta, Banten. Katanya, Pak, kita ini bisa tua di jalan karena macet. Kerugiannya besar sekali, baik dari sisi waktu yang terbuang di jalan yang menyebabkan daya saing kita akan semakin tergerus. Serta satu lagi, semakin banyak biaya yang kita keluarkan untuk biaya.